أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Iyahu na'budu wa Iyahu nasta'in, wa nusalli wa nusallimu ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alayna hikmataka wa ansur alayna min khazain rahmatik. Allahumma ya muallima Ibrahim allimna wa ya mufahhima Sulaimana fahimna. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala wa 'alal ladhina hadu harramna kulla dhi dhufur wa min al-baqari wal ghanami harramna 'alayhim shuhumahuma illa ma hamalat dhuhuruhuma aw al-hawaya aw ma ikhtalata bi'adhm ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am pada ayat yang ke-146, wa 'alal ladzina hadu, dan atas orang-orang Yahudi, harramna kulladzi dhufur, kami haramkan atas mereka semua binatang yang memiliki kuku. Wa minal baqari wal ghanami, dan adapun dari binatang berupa sapi maupun domba, haramna alaihim syuhumahuma, kami haramkan atas mereka lemak dari kedua binatang ini. Illa ma hamalat dhuhuruhuma, kecuali yang ada di punggung dari kedua binatang ini. Awil hawaya, atau yang terdapat dalam perut binatang ini, dalam ususnya, perut besarnya. Aw makhtalata bi'adham, kecuali lemak yang bercampur dengan, yang menempel dengan daging. Dhalika jazainahum, yang demikian itu adalah ganjaran yang kami ganjari mereka. Bibagihim, dengan kekejian mereka, perbuatan mereka yang melampaui batas. Wa inna la sadiqun, dan sungguh kami benar-benar jujur. Dalam ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala mengkisahkan kepada kita umat Muhammad tentang umat terdahulu, yaitu orang-orang Yahudi, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mempersulit bagi mereka karena kezaliman mereka. Banyak perkara-perkara yang Allah haramkan atas orang Yahudi gara-gara kezaliman mereka. Di antaranya ayat ini Allah katakan, wa 'alal ladzina hadu, dan atas orang-orang Yahudi, haramna kulladzi dhufur, kami haramkan semua binatang-binatang yang memiliki kuku. Maka apapun namanya, binatang yang berkuku, angsa, bebek, dan seterusnya, kami haramkan bagi mereka seluruhnya. Ya, kalkun, burung unta, semua binatang-binatang ini Allah haramkan. Mereka menganggap dan mereka mengklaim yang mengharamkan atas mereka Nabiullah Ya'qub. Padahal Nabiullah Ya'qub tidak pernah mengharamkan itu. Tapi yang mengharamkan adalah Allah karena kezaliman mereka. Di antara yang Allah haramkan atas mereka adalah wa minal baqari wal ghanam, segala macam sapi
segala macam domba. Allah haramkan atas mereka untuk mengambil lemaknya, kecuali yang ada di punggungnya, atau yang menempel pada daging, atau yang ada dalam perut besarnya. Ini adalah hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala haramkan atas mereka. Kenapa? Kata Allah, "Dzalika jazainahum bibaghihim." Itulah balasan yang kami beri mereka, balasan disebabkan karena baghihim, perbuatan mereka yang melampaui batas, yang keterlaluan, yang kelewatan. Lihatlah bagaimana kejahatan mereka. Mereka memutarbalikkan isi Alkitab. Mereka membunuh para nabi dan rasul. Mereka memerangi para penyeru kebaikan. Ya, dan mereka perusak setiap agama Yahudi. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala memberi kepada mereka ganjaran berupa syariat yang berat bagi mereka. Orang-orang Yahudi, kalaulah mereka terkena pada pakaian mereka najis, tidak boleh dicuci, harus dibuang. Ya, dibuang bagian najis tersebut, dikoyak. Banyak kesempitan-kesempitan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan bagi mereka. Ya, Allah belenggu mereka dengan kezaliman mereka. Tidak sebagaimana umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah haramkan bagi mereka segala macam bentuk harta rampasan perang. Padahal Allah halalkan untuk umat ini. Tiap kali mereka berperang dan mereka menang, maka dikumpulkan semua rampasan perang. Kemudian turunlah api yang turun dari langit, kemudian membakar rampasan tersebut. Dan banyak lagi keistimewaan umat ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun Bani Israel, adapun Yahudi, Allah sempitkan mereka disebabkan karena dosa-dosa mereka. Dan yang kita ambil pelajaran daripada ayat ini bahwasanya kesempitan hidup itu disebabkan karena apa? Dosa. Setiap orang yang merasa hidupnya sempit, yakinilah sesungguhnya itu adalah merupakan disebabkan karena dosa-dosa yang dia perbuat. Rasulullah mengatakan, "Wa innallaha la yuhrimu 'alal 'abdi rizqa li dzambin asabahu." Terkadang Allah haramkan bagi seseorang hamba rezeki yang halal, yang berkah, ya, disebabkan karena dosa yang dia perbuat. Dan ini menunjukkan sialnya dosa. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyempitkan Bani Israel, Allah persempit Yahudi gara-gara dosa mereka. Dan begitulah ketentuan daripada Allah. Tatkala hati kita merasa sempit, sempit sekali, galau, tidak nyaman, ya, gelisah, resah, gelisah dengan dunia yang sempit dalam pandangan mata, ya, kadang-kadang dunianya lapang tapi perasaan hatinya yang sempit, merasa kurang dan seterusnya. Ini semuanya adalah dampak daripada dosa-dosa yang diperbuat manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan kelapangan bagi seseorang ketika dia semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi tingkat ketaatan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin tinggi tingkat imannya kepada Allah, maka semakin lapang hatinya, semakin lapang hidupnya. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang-orang beriman, ya, man amila salihan min dzakarin au untha, barang siapa yang beramal saleh dari laki-laki maupun perempuan, wahwa mu'min, dan dia adalah seorang yang beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan, kami akan berikan baginya kehidupan yang baik, kehidupan yang penuh dengan kenikmatan. Ya, meskipun mungkin dia tinggal dalam gubuk-gubuk yang reot atau rumah-rumah yang ala kadarnya, tapi didapatkan hayatan thayyibah, ketenangan hati. Karena sesungguhnya segala macam ketenangan itu terdapat dalam hati. Banyak orang-orang yang mungkin rumahnya mewah bagaikan istana, tapi orang dalamnya enggak tenang hatinya, enggak tenang batinnya. Banyak mungkin orang yang memiliki kekayaan yang melimpah ruah, kasurnya tebal-tebal, ya, tapi tidak nyenyak tidurnya. Dibayangnya dengan berbagai macam kekhawatiran, ketakutan, ya, dan itu adalah penderitaan. Banyak orang yang begitu takut kemana-mana keluar, seolah-olah semua mata memandangnya, akan mengambil hartanya, merampoknya,
kemana-mana harus sewa bodyguard. Dan ini adalah merupakan bentuk daripada kesempitan hidup. Subhanallah. Tapi banyak orang-orang yang dalam kesempitan hidup, dia enggak merasa dalam kesempitan karena minimnya ilmu. Wahum la yashurun. Mereka tidak merasakan. Subhanallah. Maka ikhwatil kiram rahimakumullah, barang siapa yang ingin kelapangan hidup, ketenteraman hidup, kenikmatan hidup, tidak ada jalan lain kecuali semakin taat kepada Allah Azza wa Jalla, semakin mempelajari tentang Allah, tentang kalamnya, perkataannya, tentang nama-namanya, tentang sifat-sifatnya. Ya, tidak ada yang lebih tenang daripada para nabi. Tidak ada yang lebih tenang kecuali daripada para rasul, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Semua beban derita mereka dalam pandangan mata manusia beban derita, tapi tidak bagi mereka. Mereka selalu hidup dalam kenikmatan surga. Ya, yang surga tersebut ada dalam hati mereka. Ya, sehingga berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, barang siapa yang tidak pernah merasakan nikmatnya surga di dunia ini, tidak akan pernah merasakan nikmatnya surga di akhirat. Surga itu adalah surga ketenangan jiwa dalam hati. Dan ini menunjukkan efek daripada dosa menyempitkan hidup, mendatangkan malapetaka dan musibah. Ya, subhanallah. Naam, tafadhal. فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ. نعم. Tatkala Allah Subhanahu wa taala haramkan kepada Yahudi lemak, ya, maka mereka senantiasa berupaya mencari tipu muslihat. Bagaimana supaya mereka dapat apa yang mereka inginkan, semua cara mereka halalkan. Allah harapkan bagi mereka lemak binatang, maka mereka tidak makan, mereka kumpulkan, mereka jual, dan mereka makan dari hasil penjualan tersebut. Ya, maka Allah mengutuk mereka. Ya, berkata Rasulullah tentang orang-orang Yahudi yang hidup di kota Madinah, qatalallahu al-yahuda, Allah membinasakan orang-orang Yahudi. Innallaha lamma harrama alaihim shuhumaha, dan kalau Allah haramkan mereka mengkonsumsi lemak, jamaluhu, ya, thumma ba'uhu, maka mereka ambil lemak, mereka cairkan, ya, mereka proses, mereka jadikan minyak-minyak, mereka jadikan sebagai pengkuat, pengerat sampan satu sama lain agar ditaupkan, bagikan lem, ya, mereka jual. Kata Rasulullah, jamaluhu, mereka proses lemak ini, kemudian mereka jual, tidak mereka makan, tapi mereka jual. Tsumma ba'uhu wa akalu tsamanahu, dari hasil penjualan itulah mereka makan. Jadi enggak mereka makan langsung. Inilah tipu daya orang-orang Yahudi. Dan ini menunjukkan ketika Allah mengharamkan sesuatu, Allah mengharamkan, ya, jual beli barang tersebut. Enggak boleh. Ketika Allah haramkan babi, enggak boleh antum jual beli babi walaupun enggak antum makan. Ya, kadang-kadang orang, sebagian pemburu, dia buru babi hutan, dia enggak makan babi, haram baginya, tapi dia jual. Ya, dia jual ke tempat-tempat orang makan babi, ya dan billah. Sebagian mereka mengatakan, kami jual ini enggak kami makan, kami hanya untuk beli peluru saja, yang dengan peluru tersebut kami kembali berburu babi-babi tersebut. Maka jual beli babi batil, haram, tidak sah jual belinya. Ya. Dan itulah cara-cara orang Yahudi membuat tipu daya dalam agama ini. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka. Adapun pada ayat berikutnya, pada ayat 147 dari surat Al-An'am, Allah berfirman, "Fa in kadzabuka." Seandainya mereka mendustakan engkau wahai Muhammad. Dan ini menunjukkan bahwasanya setiap nabi itu pasti dustakan kaumnya. Didustakan oleh musuh-musuhnya. Ya. Kata Allah, walaqad kudzibat rusulun min qablika. Sesungguhnya benar-benar telah didustakan rasul-rasul sebelummu. Dan ini pelajaran, uswah hasanah, contoh teladan bagi para dai. Setiap orang yang menyeru kepada sunnah nabi pasti akan mendapati musuh. Pasti akan didustakan oleh musuh-musuhnya. Maka tidaklah perlu kita merasa heran ketika dakwah ini ada tantangan.
ketika orang-orang mendustakan dakwah ini, memfitnah dakwah ini. Tidak perlu kita merasa heran dan aneh, karena itulah jalan dakwah yang hak. Karena mengembalikan manusia kepada fitrahnya, kepada agama Allah, akan dia dapati di hadapannya banyak sekali pertentangan dan musuh-musuh. Tapi bagaimana yang harus dilakukan oleh seorang dai? Jawabannya adalah bersabar sebagaimana bersabarnya para nabi sampai Allah SWT menangkan dakwah ini. Apa kata Allah? Walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru. Maka mereka bersabar, telah didustakan nabi-nabi sebelummu. Maka mereka bersabar. Fasabaru, mereka bersabar ala ma kudzibu, terhadap apa-apa yang didustakan atas mereka, difitnah mereka. Ya, wa udhu. Dan mereka bahkan bukan hanya didustakan, disakiti. Mereka bersabar hatta ya sehingga datang ya kepada mereka nasruna, datang kepada mereka kemenangan dari kami. Kewajiban kita dalam berdakwah adalah bersabar sebagaimana bersabarnya para nabi dan rasul. Kata Allah kepada nabinya, wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah engkau wahai Muhammad sebagaimana bersabarnya para nabi-nabi atau rasul-rasul ulul azmi. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada nabi kita, fa in kadzabuka, seandainya mereka mendustakanmu wahai Muhammad, mendustakan apa yang kau bawa, faqul, maka katakan kepada mereka, rabbukum dzu rahmatin wasi'atin, Tuhan kalian adalah Tuhan memiliki rahmat yang luas. Wahai orang-orang yang mendustakan para nabi dan rasul, seandainya kalian bertobat, seandainya kalian kembali kepada Allah, maka sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya, dzu rahmatin wasi'atin. Andai kata kalian kembali kepada Allah, andai katakan berhenti daripada kekufuran kalian, daripada kezaliman kalian, ketahuilah Tuhan kalian dzu rahmatin wasi'atin adalah Tuhan yang memiliki rahmat yang luas. Ayat ini menunjukkan adanya sifat rahmat bagi Allah. Ya, sifat itsbatu sifatir rahmat lillah. Allah memiliki sifat rahmat. Ya. Dan sifat Allah tabaraka taala tidak hanya terbatas dalam 20 sifat atau 13 sifat. Sifat Allah alangkah banyaknya, hanya Allah yang mengetahuinya. Di antara sifat Allah yang dia jelaskan adalah sifat rahmat, dzu rahmatin wasi'atin. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang memiliki rahmat yang luas. Dan ini namanya targhib. Ini adalah targhib. Maknanya targhib itu bagaimana menarik hati manusia agar mereka tertarik kepada Allah. Ya, dikatakan Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hamba yang telah berbuat kezaliman atas dirinya, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian takut dan berputus asa daripada rahmat Allah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'ah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosa. Sebesar apapun dosa manusia, pasti Allah akan ampunkan. Sebelum muncul dua tanda, tenggelamnya terbitnya matahari di arah barat dan sampai nyeruh di kerongkongan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wala yuraddu ba'suhu 'anil qaumil mujrimin. Meskipun Allah itu adalah Tuhan yang Maha Pengasih, penyayang, yang rahmatnya meliputi segalanya. Ya, ada rahmat Allah yang mutlak. Semua mendapat rahmat Allah. Bahkan orang kafir pun mereka minum, makan, bersenang-senang. Mereka menikah, mereka beranak pinak. Sebagian mereka jadi penguasa, menguasai dunia. Ya, itu semua dengan rahmat Allah tabaraka taala. Yang rahmatnya begitu luas. Ya. Tetapi andai kata mereka tetap menentang Allah, menentang Rasul, musuh Allah, musuhi Rasulnya, memusuhi orang-orang beriman, menghalangi orang-orang beriman, menzalimi mereka. Ingatlah, ya, Allah Maha Berkuasa mendatangkan bala bencana dan petaka. Ini disebut dengan nama tarhib. Dan Islam senantiasa menselaraskan antara targhib dan tarhib. Targhib memberikan harapan-harapan kepada manusia. Tarhib ancaman-ancaman kepada manusia. Setiap nabi datang sebagai basyiran wa nadhira. Basyiran pemberi kabar gembira. Nadhira membawa kabar ancaman. Dan diantara uslub metode dalam berdakwah adalah senantiasa seorang da'i menselaraskan antara dua hal ini. Antara targhib dan
tarhib, memberikan kepada manusia motivasi, motivasi, harapan-harapan, janji-janji Allah, luasnya rahmat Allah dan seterusnya. Tapi dia juga harus masukkan setelah itu tarhib, ancaman-ancaman bagi yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Dengan dua hal ini tegaknya agama. Bahkan dengan dua hal ini tegaknya urusan dunia. Andai kata antum masuk perusahaan ada tarhib, mengabdi sekian tahun ini bonusnya, ini gajinya, ini pangkatnya. Ya. Andai kata rajin overtime OT sekian bonusnya, sekian pangkatnya. Akan andai kata baik dalam kerjaannya cepat dipromosikan. Ya, ini namanya apa? Targhib. Andai kata kau jarang OT, lihat hati-hati. Andai kata kau masuk tanpa izin, ini warning 1 2 3. Ini apa namanya? Targhib. Kalau enggak ada dua ini enggak akan tegak kehidupan. Dengannya lah orang bisa bekerja bersabar. Ya, dengan itulah orang menahan diri tidak menzalimi orang, tidak merusak kesepakatan dan janjinya dengan orang lain. Ya, demikian juga urusan agama. Dan ini membantah telak kelompok-kelompok yang nyempah dalam Islam. Sebagian kelompok hanyalah bersandar dengan ya tarhib, ayat-ayat yang mengancam, ancaman Allah ya terhadap orang-orang yang zalim. Maka ini memunculkan kelompok yang begitu gampangnya mengkafirkan orang. Namanya kelompok Khawarij. Efek daripada gampangnya mengkafirkan orang, gampang menumpahkan darah orang. Subhanallah. Di benak mereka hanya nempel ayat-ayat tentang tarhib. Ya. Semua ayat tentang ancaman-ancaman Allah itu yang mereka terapkan. Ya. Mereka hanya punya modal takut, enggak ada yang lain dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka haramkan, ya, mereka kafirkan pelaku-pelaku dosa besar. Bahkan mereka tumpahkan darah orang-orang yang mereka anggap kafir dari pelaku-pelaku dosa besar. Tuh lihatlah bagaimana kejaman ISIS dan semisalnya. Ya. Ibunya dia bantai, bapaknya dia bantai. Na'udzubillah min dzalik. Sebagian kelompok hanya bergantung dengan ayat-ayat targhib, janji-janji Allah, rahmatnya Allah yang luas, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini memunculkan kelompok yang nyempal dalam Islam, disebut dengan kelompok Murji'ah. Enggak apa-apa, yang penting iman. Amal itu enggak ada kaitannya dengan iman. Mereka keluarkanlah daripada iman amal. Enggak apa-apa, enggak usah sholat, yang penting KTP-mu Islam. Ya, sekali-sekali nongol ketika hari raya di sop terdepan cukup. Islam. Penting di rumah ada sejadah, Islam. Tempelkan Ka'bah di rumah, Islam. Ya. Allah kan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Semua orang Islam masuk surga itu. Separah apapun dosanya, Allah kan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Diampuninya semuanya itu. Ya, Islam hanya tinggal di KTP. Islam hanya tinggal di perayaan. Ada makan-makan, itu Islam. Kumpul rame-rame, makan-makan Islam. Kadang isanya pun tinggal gara-gara makan-makan. Subhanallah. Ya. Ini yang terdampak daripada paham Murji'ah. Yang mereka hanya mengambil sebagian ayat tentang targhib. Ada kelompok lebih dahsyat. Mereka hanya mengumpulkan ayat-ayat dan hadis tentang cinta. Ya. Sehingga mereka menyembah Allah hanya dengan dasar cinta saja. Bahkan mereka mengatakan yang menyembah Allah karena surga, masukkan ke dalam neraka. Berarti dia musyrik, menyembah Allah karena mengharapkan surga. Ya, yang menyembah Allah karena takut dengan neraka, campakkan ke dalam neraka. Karena dia musyrik, berarti dia takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kami menyembah Allah karena cinta kami kepada Allah semata. Ya. Ini orang-orang sufi. Ya, semuanya mereka menyimpang. Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang orang-orang beriman, walladzina amanu asyaddu hubbanillah. Orang-orang beriman begitu cintanya mereka kepada Allah. Dan Allah menceritakan tentang para nabi, yad'una raghaban wa rahaba. Mereka berdoa kepada kami dengan rasa harap dan dengan rasa cemas. Dalam hidup ini harus senantiasa ada tiga pilar dalam ibadah ini. Takut, harap, dan cinta. Subhanallah. Maka jika kita perhatikan Al-Quran Al-Karim, dia senantiasa menselaraskan antara ancaman-ancaman,
dan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kelompok enggak ada nahyu mungkar. Yang ada hanya amar ma'ruf saja. Ngajak orang sholat, ngajak orang puasa, pokoknya ngajak amar ma'ruf. Mungkar enggak? Dibiarin. Orang berdukun biar enggak usah ingatkan, orang nyembah kuburan biar, orang pakai jimat biarin, orang nyambung ayam biarin. Ada enggak kelompok seperti ini? Ada, Man. Ada. Enggak ada ya? Yang ada hanya amar ma'ruf. Mungkar enggak ada. Sebagian kelompok yang ada hanya satu saja syariat, jihad. Maka dari pagi, sore, siang dan malam jihad aja omongannya. Enggak ada yang lain. Sebagian kelompok sejak terbuka matanya sampai tertutup lagi yang diingat adalah khilafah. Setiap orang mengambil Islam secara parsial, mereka menyimpang. Hanya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang asli original, bukan yang KW-nya. Karena ada juga yang KW. Ya. Mereka lah yang berusaha mengamalkan agama secara utuh. Ya. Dan mereka ini enggak punya bendera, mereka enggak punya ormas, mereka enggak punya masjid khusus, mereka enggak punya dai khusus, mereka enggak punya kartu anggota, enggak. Mereka hanya dikumpulkan dengan kalamullah. Qala Allahu wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada markasnya. Ya. Mereka enggak punya markas, ya. Enggak ada. Di mana-mana mereka ada. Selama ada yang mengamalkan Quran dan Sunnah, di sana mereka ada. Jadi ikhwati rahimakumullah, kata Allah, setelah Allah berikan kepada mereka harapan-harapan, andai kata mereka tetap menolak dakwah, menentang dakwah, memusuhi dakwah, seandainya mereka enggak, yakni memerangi dakwah, dibiarkan mereka. Orang kafir enggak merangi, dibiarkan. Ya. Tapi andai kata mereka menghalangi manusia, memberikan subhat dan seterusnya, ketika itu ingatlah, jika Allah berkehendak akan mendatangkan azabnya, wala yuraddu ba'suhu, tidaklah akan dapat ditolak azab Allah yang akan dia datangkan, yang akan dia kirim, anil qaumil mujrimin, jika dia berkehendak menumpahkan azab tersebut kepada orang-orang yang berdosa, orang-orang yang zalim, pelaku-pelaku dosa. Enggak ada yang dapat menahan tsunami, ya. Enggak ada yang dapat menahan gempa tektonik, apa gempa tektonik, lupa namanya, gempa apa yang lempengan kerak bumi itu apa namanya, ya kira-kira gitulah. Enggak ada, hanya Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun umat, orang Jepang mengatakan kami buat rumah anti gempa, datang gempa di Kobe hancur mereka semua. Enggak ada, ya. Enggak ada yang mampu menahan azab Allah Subhanahu wa taala. Wala yuraddu ba'suhu 'anil qaumil mujrimin. Tidak akan ada yang dapat menolak bencana, yakni musibah, petaka yang Allah turunkan daripada, yakni terhadap orang-orang yang zalim. Dan ini meyakinkan kita bahwasanya musibah itu akan turun ketika ada kezaliman. Setiap negeri semakin banyak kezaliman dalam negeri tersebut, semakin banyak musibah yang datang dan turun melanda. Subhanallah, ya. Maka enggak usah heran andai kata kita mendapati negeri-negeri Islam, ya, morat-marit ekonominya, hilang keberkahannya, kaya raya sumber daya alamnya, tapi miskin masyarakatnya. Enggak perlu heran. Ini semua adalah azab. Ya la'allahum yarji'un, semoga mereka mau kembali, introspeksi diri mereka. Subhanallah. Naam, tafadhal. 3 menit lagi cukup. Silakan yang mau bertanya. Silakan. Kok diam antum? Ustaz Eri, fadhal. Ah. Kasih pakai mikrofon dulu. Itu ustaz kita itu ya. Ustaz Eri namanya, Abu Sabila. Bismillah, alhamdulillah. Pertanyaan titipan, Zat. Nah, tepatlah. Salafi yang KW itu kayak apa, Zat? Ahlus Sunnah tadi enggak ada sih bilang salafi KW. Ahlus Sunnah yang KW. Ahlus Sunnah yang KW, Zat. Afwan, Ahlus Sunnah yang KW. Ahlus Sunnah yang KW adalah Ahlus Sunnah yang hanya ucapannya mengatakan Ahlus Sunnah,
kamilah ahlu sunnah, kamilah kelompok ahlu sunnah. Tapi andai kata dilihat, akidahnya bukan akidah ahlu sunnah. Ya, mereka buat muktamar ahlu sunnah yang akidahnya Asyariyah, Maturidiyah, itu ahlu sunnah. Padahal Asy'ariyah barulah jauh belakangan setelah Nabi dilahirkan, setelah para sahabat, setelah para tabi'in. Baik, andai kata ahlu sunnah yang berakidah syariah, bagaimana dengan Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Abu Hanifah? Semua mereka bukan Asy'ari, apakah mereka bukan ahlu sunnah? Itu yang KW sih. Ahlu sunnah adalah yang ikut dalam tarikat-tarikat mu'tabar. Siapa yang menganggap tarikat mu'tabar? Apa standar mu'tabarnya? Maka ahlu sunnah bukan dibentuk dengan muktamar di Grozny, enggak. Ahlu sunnah bukan dibentuk dengan ormas, kamilah ahlu sunnah wal jamaah, enggak. Bukan itu yang kawin sih. Ahlu sunnah yang mengamalkan Quran dan sunnah, ya, itulah yang original. Apakah antum ahlu sunnah yang original? Wallahu a'lam. Kita hanya berharap. Walaupun kita jauh daripada mereka, tapi kita mencintai mereka, berusaha mengikuti mereka, ya. Dan kita meyakini kebenaran ada pada ahlu sunnah jemaah, pada mereka, nabi, para sahabat, para tabiin. Dan mustahil mereka tidak mengetahui kebenaran, ya. Coba antum bayangkan, ahlu sunnah dikatakan ahlu sunnah ketika mengikuti tarikat yang mu'tabar. Yang enggak ikut tarikat, berarti bukan ahlu sunnah. Padahal tarikat tarik ikat, terbelenggu, jadi bodoh. Wallahi, tarikat mereka adalah orang-orang yang terkungkung akalnya karena dibuat metode dalam tarikat. Jangan pernah kau bertanya kepada gurumu. Kalau kata gurumu keruk lautan keruk, jadilah kau di depan gurumu bagaikan mayat yang dimandikan. Yang bertanya kepadanya, kenapa guru? Kualat. Ini ahlu sunnah kawis sih. Ya, kira jelas saja ya. Oke. Nah, yang lain. Dan itu kawinnya pun bertingkat-tingkat itu. Fadal. Ke handphone juga. Bismillah. Ini Ustaz, berkenaan dengan ketenangan hati tadi Ustaz. Iya. Semua orang pun mengatakan demikian. Kayak orang ini, orang Yahudi pun mengatakan demikian. Juga orang Buddha pun mengatakan demikian. Iya. Mereka bikin pondok seperti pernah saya dilihat Malaysia itu kan, iya. Pondok kecil gitu kan. Hmm. Di sanalah mereka mendapatkan ketenangan katanya. Iya. Mohon penjelasannya Ustaz. Tayyib. Ahsanta. Ketika setiap orang mengklaim kami juga tenang pun, ya kami tenang nyaman. Itu orang-orang yang udah gila dengan narkoba tenang mereka itu fly tenang. Kami tenang dalam dunia kami kok, enggak ganggu orang, kami santai-santai mabuk. Maka ketenangan yang mu'tabar adalah ketenangan yang terdapat dalam syariat. Banyak orang-orang sufi tenang. Tapi itu tenang bukan daripada Allah. Bukan dengan ilmu, ketenangan dari syaitan. Bahkan mereka siap dengan segala macam resiko. Ya, ada yang mengaku jadi nabi, tenang. Saya lihat di YouTube, di Medan, buat malu orang Medan ini. Zubair bin siapa namanya itu, ya, dia Imam Mahdi, pengikutnya 12 orang, setahun cuma tambahan 3-4 orang aja, ya, dia merasa tenang, dideklarasikannya kemahdiannya ketika di Mekah, di Madinah, subhanallah, tenang nampaknya, pengikutnya pun tenang, maka standar ketenangan adalah syariat, ya, bukan perasaan. Bukan hawa nafsu. Banyak itu melihat orang-orang sufi tenang. Subhanallah. Dalam ketenangan. Bahkan dikatakan para ulama, Mu'tazilah dahulu, zuhud-zuhud subhanallah. Begitu zuhudnya terhadap dunia mereka, tapi rusak akidahnya. Ya. Maka standar kebenaran agama itu ditimbang dengan syariat. Bukan dengan hanya ketenangan. Ya. Yang tadi kita bahas, lanuhyannahum hayatan thayyibah, ketenangan dalam hati mereka, dalam jiwa mereka, ini ketenangan yang datang dari agama, ya, sebagaimana Ibnu Taimiyah mengatakan, apa yang mereka akan lakukan terhadap saya? Mereka bunuh, saya harap syahid. Mereka penjara, waktu kesempatan untuk berkeluar dengan Tuhan saya. Mereka buang, saya anggap berpelesiran. Dalam penjara mereka tenang. Bahkan dikatakan Ibnu Taimiyah, dia bacakan ayat, fadhuriba bainahum bisurin lahu bab, batinuhu fir rahmah wa dhahiru min qibil adzab.
ya, dipisahkan mereka dengan dinding, bagian dalamnya penuh rahmat, di luarnya azab. Di luar daripada penjara azab, dalam penjara rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketenangan itu yang dimaksudkan dalam perkataan Al-Qayyim rahimahullah. Ya, berapa banyak ulama ketika di penjara begitu tenangnya, dapat murojaah, dapat menghafalkan Quran, dapat berdakwah. Ketika di penjara bahkan dia menghasilkan buku-buku. Ya, subhanallah. Lihat Hamka, kalau enggak di penjara enggak keluar tafsir Al-Azhar. Ya, maka kayaknya antum harus penjara ini. Ketenangan. Ketenangan tidaklah dinilai dengan dunia, enggak. Kan itu nilainya tapi hati. Ya, dan hati itu sendiri dinilai dengan syariat. Boleh orang-orang semua mengatakan kami juga tenang. Setiap orang boleh mengatakan demikian, tapi standarnya adalah syariat. Ya, wallahu tabaraka wa taala alam. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.